وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله sehat walafiat, ceria-ceria semuanya, diberikan lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasai keindahan dunia. Ya, mudah-mudahan dunia ini tidak melalaikan kita dan tidak menyebabkan kita jauh daripada syurga. Jadi hari ini kita sambung kitab Fiqh Munakahat kita, ya, untuk tajuk dalam muka surat 38. Sebenarnya kita hari ini, ya, cuma saya recap sedikit kuliah kita yang lepas, itu berkaitan dengan pengantin baru. Ya, jadi antara perkara yang perlu kita jadikan keutamaan apabila melangkah ke alam baru, yang pertamanya bertaubat, ya. Kemudian yang kedua, kita mulakan langkah memasuki kamar ataupun kamar tidur itu dengan langkah mendahulukan kaki kanan, bukan langkah kanan. Langkah kanan tu apa maknanya? Oi, sampai rumah orang-orang tengah hidang nasi, orang langkah kanan, ya. Ini bukan itu yang dimaksudkan, tetapi melangkah dengan kaki kanan. Kemudian sama-sama menunaikan solat sunat, ya, dan kemudian seterusnya kita berdoa, ya, yang telah pun kita perincikan dalam kuliah yang lepas, muka surat 36 dan 37. Jadi hari ini saya sambung terus kepada panduan umum kepada setiap pasangan yang baru mendirikan rumah tangga dalam kita nak memulakan apa yang dikatakan beramah mesra ini. Ya, sebenarnya rasa malu pula nak cerita pasal tajuk ni. Sebab memang sifat manusia itu pandai-pandailah dia macam mana nak memulakan ukhuwah, dia nak memulakan ta'aruf. Ya, cuma apa yang telah pun diberikan panduan kepada kita dalam Fiqh Munakahat ini bagus sebenarnya untuk kita. Oh, ini cara yang terbaik. Ya, mungkin cara yang kita lakukan itu baik mengikut pandangan mata dan perasaan dan apa nama pemahaman kita, tetapi ini adalah sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila selesai kita tadi solat sunat, kita berdoa, kan. Jadi suami hendaklah memandang tepat kepada wajah isterinya dan berilah salam dan mulailah berbual-bual mesra. Kalau pernah bertemu muka sebelum itu, mungkin nak recall kali pertama kita jumpa di tadika contoh. Ya, rupanya, ya, jodoh ni akhirnya bertemu di situ. Bermula bila masa umur 5 tahun kita masuk tadika, sama rupanya. Lepas tu cerita-cerita pula, oh, kita rupanya minum susu yang sama. Sudahlah. Kalau anak susuan tak jadi, kena berpisah kekal, ya. Jadi rupanya susu lembu tak apa. Ya, jangan susu ibu, tak boleh. Ya, yang sama dia jadi anak susuan pula. Jadi itulah maknanya memecahkan apa, break the ice. Dak orang kata dak, baru kan ada yang kita tak pernah kenal, ada yang diperkenalkan orang lain. Jadi malam itulah malam nak berkenalan. Nah, jadi terpulanglah, jangan kata kalau dah kenal lama dari kecil malam tu tanya nama awak apa, tak jadilah macam tu. Ya, jadi menyampah pula nanti orang tu. Jadi semoga dengan cara ini isteri akan hilang rasa gugup dan juga ketakutan, ya. Sebagai cara untuk lebih cepat mesra lagi, suami bolehlah buat surprise. Surprise macam mana? Bagi hadiah malam tu. Rupanya selain daripada hantaran kahwin, selain daripada mas kahwin, ada hadiah lain. Elok juga, ya, macam tu. Bagus nanti kalau ada anak-anak lelaki, walaupun anak perempuan, boleh kita bagikan cadangan untuk dia sediakan hadiah istimewa yang orang lain tak tahu, kita dengan dia aja tahu. Apa hadiahnya terpulang. Kita boleh beli, nak beli apa pun yang kita tahu dia suka malam tu. Jadi itu boleh menjadi satu penambah eratnya kasih sayang antara suami dan isteri. Kemudian letakkan tangan di ubun-ubun. Dah habis solat, dah berdoa, dah bagi salam, dah tanya nama apa tadi. Letak tangan di ubun-ubun.
Ya, suami dikehendaki meletakkan tangan kanannya ke atas ubun-ubun isterinya serta berdoa memohon keberkatan dan kebaikan. Masya Allah. Kalau kita boleh buat benda asas begini pun sebagai permulaan hubungan suami isteri, kita rasa dah perbezaan antara rumah tangga ini dengan rumah tangga yang lain. Ya, nanti maknanya anak-anak kita kena buka kitab ni lah. Pada malam pertama tu dah, pasal kita pun nak tak hafal. Ya, jadi apa yang disebut oleh Rasulullah, idza tazawwaja ahadukum ra'ah aw ishtara khadima falyakhudh binasiyatiha wal yusammi 'azza wa jal wal yad'u bil barakah wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalat alaih wa a'udzu bika min syarri ma jabalat alaih. Ya, dia sambungkan as'aluka dengan mim tu, kadang-kadang confuse juga kalau kita baca, nampak tak? Ayat yang tadi baris yang ketiga, as'aluka min. Dia dua perkataan, sepatutnya dia berpisah, as'aluka min. Ya, tapi dalam ni dia sambung, cuma untuk supaya perempuan tak confuse lah. Maksudnya apabila kita telah berkahwin ataupun apabila telah berkahwin sesiapa pun antara kamu dengan seorang perempuan, hendaklah menyentuh ubun-ubunnya dengan tangan dan berdoa memohon berkat. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu sebaik-baik barang ciptaanmu dan saya berlindung denganmu daripada seburuk-buruk perkara yang kamu ciptakan. Ya, kalau baca maksud dia dalam bahasa Melayu ni terasa, ya, terasa begitu sekali pengharapan kita sebagai hamba, sebagai manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam jodoh ini kita sudah memilih yang terbaik. Ya, kita sudah memilih ibu yang terbaik untuk anak kita. Ya, tetapi selebihnya itu kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu kata suami bila dia letak tangan kanan atas ubun-ubun isteri, dia kata apa, apabila telah berkahwin sesiapa pun antara kamu dengan seorang perempuan, hendaklah menyentuh ubunnya, kata Nabi lah, ya. Dan mohon, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu sebaik-baik barang ciptaanmu dan saya berlindung daripadamu daripada seburuk-buruk perkara yang kamu cipta. Itulah yang kita akan mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila letak tangan tu. Jadi kalau kita ibu-ibu, jangan letak atas kepala suami. Ini untuk suami letak atas kepala kita. Ya, kita letak atas kepala siapa? Anak-anak kita pun boleh. Ya, letak atas ubun-ubun anak kita, kita baca, ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu sebaik-baik barang ciptaanmu, kan? Anak lahir daripada rahim kita, kan? Dan saya berlindung denganmu, ya Allah, daripada seburuk-buruk perkara yang kamu ciptakan. Jadi niat kita atas urusan kita sebagai ibu kepada anak-anak yang kita lahirkan. Jadi suami atas urusannya sebagai suami kepada isteri yang dinikahi. Jadi doa ini boleh juga terpakai kepada kita untuk anak-anak. Dan kemudian adab bersetubuh sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, ia sunat dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim supaya perbuatan tersebut menjadi ibadah, dilakukan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kesudahannya kesudahan yang baik. Dan sunat dibacakan permulaan sebelum berlakunya hubungan suami isteri itu surah Al-Ikhlas. Ya, kita baca surah Al-Ikhlas. Kemudian sunat pula baca doa ini, apa doanya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan serta jauhkanlah syaitan daripada kami dan rezeki yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya, kita minta jauhlah syaitan daripada urusan ini dan daripada rezeki yang Allah nak beri. Ya, dalam hal ini rezeki yang Allah nak beri adalah cahaya mata. Jadi kita minta supaya dalam urusan ini jangan dikacau oleh syaitan. Dan apabila hampir hendak keluar air mani, sunat membaca doa berikut dalam hati tanpa menggerakkan kedua-dua belah bibir. Ya, yang mana dalam doa ini, alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra. Segala puji bagi Allah yang mencipta manusia daripada air mani
lalu menjadikan manusia itu mempunyai nasab keturunan yang bersih. Bayangkan anak-anak yang akan lahir nanti. Sekiranya sepanjang proses itu ayah dan ibunya berdoa dan tidak lekang daripada mulutnya meminta-minta daripada Allah. Ya, jauhkanlah syaitan dan semoga ciptaan ini ciptaan baik. Kalau ciptaan ini ada sedikit masalah, kau hilangkanlah urusan-urusan kesukaran itu, permudahkanlah ya Allah, ya, minta. Kemudian ketika berlaku hubungan suami isteri tersebut, disunatkan pasangan itu menutup diri mereka dengan sehelai kain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ahlahu fala yatajarradu tajarrudal 'airaini ayyul himarain." Apabila menjimat seseorang kamu akan isterimu, janganlah kedua-duanya bertelanjang bogel seperti dua ekor keledai. Ini cara, ya, selain daripada doa dan bacaan, cara itu kita perlu tahu bagaimana cara yang terbaik. Jadi ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita ikut nasihat-nasihat ini, maka zuriat yang dilahirkan adalah zuriat yang soleh dan solehah. Sebab apa? Bila terlahir anak-anak, ya, bila dah besar anak-anak, dah dewasa anak-anak, bila mereka menjadi satu bebanan, masalah kepada ibu bapa ni akan menyalahkan anak-anak tanpa ingat permulaan didikan, permulaan cara, permulaan melahirkan dahulu tidak sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita cuba sedaya upaya. Kemudian yang seterusnya F, digalakkan supaya menyenangkan hati isteri sebelum bersetubuh dengan perkataan yang lemah lembut dan bergurau senda, ya, supaya kedua-duanya dalam keadaan tenang dan gembira. Ya, jangan duduk marah-marah. Kemudian sunat mengambil wudu sebelum bersetubuh dan sunat bersetubuh pada malam Jumaat dan pada malam Isnin. Ya, ini semua sunat ni. Ya, walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sudah pun baik dilakukan dengan mencari rata Allah menjadi ibadah, tapi tambah pula dengan pahala sunat sedikit sana, sunat sini, sunat situ, masya Allah. Moga zuriatnya zuriat yang soleh dan solehah. Imam Al-Ghazali berpendapat jarak masa bersetubuh hendaklah diselangkan dengan jarak masa yang sesuai, jangan terlalu kerap seperti tiap-tiap malam, kerana ini boleh melemahkan tubuh badan. Dan selepas bersetubuh hendaklah tidur di atas lambung kanan. Lambung ni apa lambung? Bukan melambung-lambungkan diri, tidak. Bahu ke punggung, ke belakang, wallahu a'lam. Cuma mengiring ke kanan. Kita ambil hatulah, ya. Selepas berlakunya hubungan itu, hendaklah tidur mengiring ke kanan. Ini menarik ini, kalau orang boleh buat kajian, ya. Kenapa? Adakah ini memudahkan proses penghasilan zuriat setelah berlaku hubungan suami isteri, tidur biar mengiring ke kanan? Oh, cuba mengiring sikit. Kau tak ingat kiri kanan dah, eh? Okey, cuma itulah ada kebaikannya yang mana tidak dinyatakan di sini, tetapi mungkin penyelidik-penyelidik dalam bidang sains dia nak kena tengok. Ya, mudah-mudahan dia memberi ilmu yang agak sangat bermanfaat kepada kita, ya, terutama yang dah lama tunggu zuriat. Kalau boleh, ya, nak zuriat, nak tahu apa cara terbaik, senang nak lekat, senang dapat rezeki dan sebagainya, boleh cuba cara. Kadang-kadang mungkin Allah tangguhkan rezeki zuriat ini sebab Allah nak suruh cari ilmu sampai jumpa, ya, macam mana cara yang terbaik, barulah Allah kata, ha, ini dah jumpa hak mana sunat, hak mana makruhnya, baru boleh Allah beri rezeki. Kemudian yang terakhir, selepas itu disunatkan mandi dan memakai bau-bauan. Dan apakah larangan-larangan? Inilah juga yang saya rasa perlu diketahui oleh bakal isteri, bakal suami, ya. Yang pertama sekali, tidak bersetubuh dengan menghadap kiblat. Dia hal-hal begini sebenarnya bagus dalam pengetahuan orang perempuan, ya, disebabkan oleh mereka lah selalunya yang concern untuk melahirkan anak
biar zuriat itu zuriat soleh, biar zuriat itu zuriat solehah. Jadi urusan tarbiyah selepas itu lagi mudah pada seorang ibu. Ya, jadi kalaulah suami kita tak peduli, ya, tak kisah sangat nak kiblat ke tak kiblat ke, nak berdoa ke langkah kaki kanan ke, solat sunat ke, berdoa ke tidak, tak kisah sangat. Jadi kita sebagai bakal ibu, ya, ataupun ibu kepada anak baru, kita nak yang terbaik untuk anak kita, kan? Ha, jadi biar kita ni lebih cerewet sikit dalam urusan ni. Ya, ini adalah pemerkasaan wanita ni. Ya, jadi yang pertama, tidak bersetubuh dengan menghadap kiblat. Yang kedua, haram menjima isteri dalam haid dan nifas selagi ia belum suci. Jadi yang tahu kita dalam keadaan suci atau tidak suci, kita lah, kita sendiri yang tahu. Yang justru kita perlu sentiasa berhati-hati dalam hal ini. Kemudian janganlah bersetubuh kali kedua melainkan setelah dibasuh kemaluan terlebih dahulu. Ya, jadi ini pun berkaitan dengan kesihatan wanita. Ya, jadi basuh dulu, kemudian janganlah membasuh kemaluan dengan segera kerana ditakuti mendapat sakit. Sebaik-baiknya hendaklah duduk dan tunggu seketika. Oh, macam tu sekali nasihat-nasihat yang baik. Dan seterusnya, jangan terus berdiri selepas bersetubuh dan hendaklah baring sebentar. Macam kena dalam keadaan tenang dan ambil masa lah, ya. Jadi dalam agama kita pun Nabi melarang kita terlalu gopoh-gapah, terlalu tergesa-gesa dan sebagainya dalam apa juga urusan, kan? Jadi begitu juga dalam urusan hubungan suami isteri ni. Dan seterusnya, muka surat 41 tu tiba-tiba masuk doa majlis perkahwinan, yang mana saya percaya ini typo error. Ini salah cetak ke mana? Ya, kita dah selesai dah majlis ni, dah masuk malam pertama dah. Nah, tosalah kita nak bermajlis pula selepas itu. Kita terus kepada bersuci daripada hadas ini, ya, yang mana kita maklum semua hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Ini pun menarik sebenarnya. Ya, ramai yang keliru di antara perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunat dalam mandi, mandi junub, ya. Yang pertama, kita faham dulu yang mana hadas kecil, yang mana hadas besar. Ya, hadas kecil ataupun cara bersuci daripada hadas kecil adalah dengan berwudu. Jadi hadas kecil kita ini sebenarnya apa perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita berhadas kecil? Apa yang menyebabkan kita batal wudu? Ya, itulah, kita berhadas kecil, kita kata sebab kita sudah tidak ada wudu disebabkan oleh keluar angin contohnya, ataupun bersentuhan dengan orang yang bukan mahram. Jadi kita dalam keadaan berhadas kecil, kita akan bersih setelah kita mengambil wudu. Boleh faham, kan? Kemudian bagaimana pula hadas besar? Cara bersuci daripada hadas besar bukan dengan wudu, tetapi dengan mandi junub ataupun mandi wajib. Apa sebab berlakunya hadas besar? Kalau tadi kita kata bersentuhlah, kita kata kentutlah dan sebagainya. Jadi sebab-sebab hadas besar ini adalah yang pertama, persetubuhan. Ya, kalau nak solat lepas bersetubuh kena mandi wajib dulu, tak boleh ambil wuduk sembahyang. Ya, iaitu bersetubuh antara lelaki dan perempuan, sama ada keluar mani ataupun tidak keluar mani, tapi perbuatan bersetubuh itu berlaku maka kita dalam keadaan hadas besar. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ini, jika kamu berjunub ataupun berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Fattaharu, ya, maknanya bersuci, tapi maknanya di sini bersuci dengan cara mandi wajib, bukan dengan cara basuh tangan ataupun ambil wuduk semata-mata. Dan sabda Rasulullah, apabila bertemu dua khitan, kata Nabi, ataupun dua kemaluan, maka wajib mandi. Dan di sini Nabi tidak perincikan mesti keluar mani ataupun tidak. Jadi di situ apa yang nak penting kita faham di sini ialah ghusul itu, mandi, ya.
keluar mani yang kedua yang menyebabkan kita perlu mandi wajib ialah keluar mani tidak kira sama ada bersetubuh atau tidak, seperti bermimpi atau sengaja mengeluarkan air mani dengan apa jua cara sekalipun. Ya, ini bukan masalah pertemuan dua khitan ataupun pertemuan dua kemaluan, tidak. Tapi ini adalah keluar mani. Mungkin sebab tengok wayang ke, ya, ataupun membaca sesuatu menyebabkan berlaku keluar mani. Jadi orang ini dalam keadaan berhadas besar, maka dia kena mandi wajib sebelum dia solat. Okey, kita lihat syarat sah mandi dan syarat sah wuduk, ya, sebab ini adalah urusan kita yang kita selalu lakukan, terutama orang perempuan lah, bila dalam keadaan apa tu, haid, ya, apabila keluar darah daripada kemaluan, sama ada kerana haid ataupun kerana wiladah ataupun kerana apa lagi? Hadas besar orang perempuan, haid, wiladah. Wiladah tu maknanya bersalin lah. Kemudian tak ingat dah. Nifas. Nifas, bila nifas keluar? Selepas bersalin. Kalau darah wiladah, semasa bersalin. Ya, semasa bersalin, masa kita bersalin keluar baby tu, keluar darah wiladah. Dan selepas itulah baru berterusan, mungkin 40 hari, mungkin 60 hari maksimum selalunya, kan, itu adalah darah nifas. Jadi selepas itu kena kena ambil hadas besar ataupun kena mandi wajib. Jadi syarat sah mandi dan wudu yang pertama ialah syarat sah. Kalau tak cukup syarat ini, dia jadi tidak sah. Ya, apa dia yang pertama? Mesti seorang itu adalah seorang yang beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, iaitu seseorang yang telah pun tahu macam mana nak makan, macam mana nak minum, macam mana nak bersuci tanpa dibantu oleh orang lain. Jadi kalau dia dah pandai begitu, maknanya dia sudah mumayyiz. Dan bila dia mumayyiz, dia boleh mensahkan mandi wuduk. Kalau dia belum lagi mumayyiz, maka dia tidak ada keperluan untuk apa nama, mengsahkan mandi hadasnya itu. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Ya, syarat untuk sahkan mandi wajib kita, ya, walaupun mungkin ada sebab lain yang menyebabkan kita berhadas besar, keluar mani dan sebagainya, tapi kita dalam keadaan haid, maka kalau kita mandi wajib pun, mandi wajib kita tidak sah, sebab kita dalam keadaan haid ataupun nifas, ya. Kemudian jangan ada sesuatu yang menegah air sampai ke kulit tempat yang dibasuh, seperti getah dan sebagainya. Ada chewing gum ke, ada selotip ke, ada cat ke. Jadi menghalang benda-benda, menghalang air daripada sampai ke kulit. Maka kalau ada halangan, tidak sahlah mandi. Jangan basuh satu daripada anggota itu kerana tujuan yang lain daripada wudu ataupun mandi. Kita dah mandi, ya, tak rata lagi tubuh badan itu kita bersihkan, tiba-tiba kita pun teringat, eh, nak basuh celah ni lah, ya, celah jari ni nak basuh sebab tadi terkena najis lah, kata contoh, ya. Jadi kita dah ada niat lain untuk mencuci sedikit bahagian di celah jari kita ini untuk cuci najis, bukan tujuan untuk menyucikan daripada hadas besar. Jadi sebab itu kita kena jaga niat. Ya, senanglah bila kita niat untuk berhadas, mandi hadas ataupun mandi wajib, kita niat mandi dan kita cuci, kan, tak usah fikir benda lain lah dalam kepala kita ni, ya, fokus. Jadi kita pun mandi, bersihkan semua anggota daripada hadas besar tadi, dan kita mandi dengan air yang suci. Kalau nak cerita bab tayammum, kena cerita tajuk lain. Ya, itu adalah
fik toharah, ya fik untuk menyucikan. Jadi dalam dalam hal ini kita kena faham, kalau tidak ada air mesti tayamumlah. Tetapi dalam perbincangan kita ini kita nak fokus kepada mandi menggunakan air. Rukun mandi apa dia? Yang pertama sekali niat, iaitu ketika air sampai ke mana-mana bahagian anggota badan kita, itulah maksud kita berniat untuk mandi hadas, ya. Saja aku mandi wajib untuk mencuci daripada hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jadi sambil-sambil siram, sambil-sambil kita berniat. Ada orang tanya, kalau tak niat macam mana? Tak sah ke mandi? Ada tak masa dia siram, dia tak sebut niat tu? Tapi sebelum tu dia memang nak mandi wajib lah. Dia masuk bila air nak mandi wajib. Jadi dia pun mandi. Dalam hati dia, dia niat untuk mandi wajib. Bukan mandi biasa-biasa ni, mandi wajib. Tapi masa siram lupa nak lafaz. Jadi sah atau tidak mandinya? Jadi niatnya secara perbuatan, ya, bukan niat secara lafaz. Jadi sah lagi insya-Allah. Cuma jangan lupalah, ada orang dia niat-niat lepas itu, ini soalan-soalan yang saya pernah terima lah. Dia kata dia niat lepas tu masa mandi dia lupa dia mandi wajib. Macam mana ya? Dia lupa nak menyuci, pastikan seluruh anggota badan dia tadi bersih dan suci. Dia mandi macam biasalah. Ada tempat kena air, ada tempat tak kena air, kata dia. Tapi sebelum masuk tadi dia niat. Lepas mandi dia lupa. Saya kata kena mandi semula. Sebab takut ada bahagian lain yang tidak terkena air, tidak bersih. Ya, walaupun dia dah niat, tapi masa dia mandi dia lupa. Sebab itu bagusnya kalau kita boleh baca niat, lafaz niat tu semasa kita tengah mandi. Itu tujuannya supaya kita mengingatkan diri kita balik semua, mandi wajib ni bukan mandi macam biasa ni. Ya, rambut macam mana nak bersihkan, celah-celah anggota badan dan sebagainya. Kemudian rukunnya, selepas kita niat, kita ratakan air ke seluruh badan, rambut yang tumbuh di badan iaitu bulu dan kulit. Wajib juga disampaikan air ke celah-celah kulit yang berkelepit seperti dubur dan faraj, setakat yang lahir ketika hendak duduk mencangkung. Ketika hendak duduk mencangkung, setakat yang lahir tu maknanya setakat kita boleh bersihkan bahagian dalam. Kita kata tak boleh lah, nak sucikan paru-paru macam mana, nak cuci paru-paru tak boleh, ya. Maknanya itu tidak zahir, biarkan dia duduk dalam tu diam-diam. Jangan keluarkan untuk dicuci, tak ada. Jadi apa yang kita rasa kulit, selagi itulah. Bagaimana dengan rambut? Perlu tak air itu masuk ke rambut? Boleh? Boleh air masuk dalam rambut? Tak boleh masuk dalam rambut. Masuk dalam kulit boleh? Tak boleh masuk dalam kulit. Sebab itu dia kata kena, kena kulit. Bukan masuk dan diserap oleh kulit. Oh, kalau masuk serap ke api lah kita. Ya? Begitu juga rambut. Bukan diserap masuk ke dalam rambut. Tetapi kena rambut. Ya, jadi kita kena fahamlah dalam sudut itu. Okey, jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkuatkan dalam rukun mandi ini, ya, yang mana ini adalah daripada riwayat Al-Bukhari, disebut di sini kana idza ghatasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Apabila kita hendak mandi hadas, terlebih dahulu ya dia membasuh kedua-dua tangannya. Kemudian apa dia? Summa yanzu'u biyaminihi ala shimalihi. Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanan dan dipindahkan ke tangan kiri. Yamin kanan, shimal kiri. Ambil tangan kanan. Summa yanzu'u biyaminihi ala shimalihi. Ya, ambil dengan tangan kanan, pindah ke tangan kiri untuk fayaghsilu farajah. Farajah. Fayaghsilu farajah. Faraj. Untuk membasuh alat kelaminnya. Summa, lepas itu, apa dia? Yatawaddu wudu'ati lissalah. Lepas itu, dia mengambil wudu seperti mengambil sedikit air, lalu disimbah ke atas kepalanya, serta dimasukkan jari-jari tangan ke kulit kepala. Boleh masuk jari tangan ke dalam kulit kepala? Saya takut salah faham ni, habislah kelepek kulit kepala nak masuk tangan. Di celah rambut.
ya, bukan dalam kulit kepala lah. Ini maknanya penggunaan perkataan yang secara adatnya difahami celah rambut, walaupun dia sebut celah kulit kepala, ya. Dan digosok hingga dia merasa air tadi telah rata di kulit kepala. Summa ya'khuzul ma'a wa yadkhilu asabi'ahu fi usul ash-shabb hatta, sehingga idza ra'a annahu qad istabra'a hafana 'ala ra'si, sampai kulit kepala. Beginilah keadaannya Rasulullah lakukan semasa dia menjirus air dengan tangannya, lalu disimbah ke atas kepalanya hingga 3 kali berturut-turut. Thalatha, kan ada di situ, thalatha hafanatin summa afadu sa'iri jasadih, ya, kemudian barulah dia ratakan ke seluruh tubuh badannya. Jadi panduan yang disebut tadi, ya, niat, kemudian ratakan kulit, bulu, rambut dan sebagainya, itu mengikut bagaimana Nabi sarankan kepada kita daripada hadis ini, ya. Kemudian lafaz niat, niat dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa mana pun tak ada masalah. Ya, yang penting maksud apa yang kita niatkan itu seiring dengan apa yang dinyatakan dalam niat, sebagaimana yang diberikan panduan. Lafaz niat hadas besar dengan sebab junub, haid, nifas atau keluar mani ialah nawaitu raf'al hadathil akbari fardhan 'ala Allah 'ala 'alayya lillahi ta'ala. Ya, apa dia? Sahaja aku mengangkat hadas besar fardu atas aku. Apa makna fardu? Wajib. Maknanya wajib ke atas aku kerana lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Jadi kalau rasa tak dapat-dapat mandi ni pasal tak hafal niat, tak usah hafal pun tak apa, baca niat dalam bahasa yang kita faham, bahasa kita. Kalau bahasa Mandarin, Mandarin boleh, bahasa Melayu, Melayu pun boleh. Tetapi niat itu mesti tamam, ya, mesti sempurna. Dan memadai pula niat mandi diingat di dalam hati ketika air ke badan itu. Maknanya masa kita siram air ke badan, nah, masa itulah saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Takut apa, masuk dalam toilet nak mandi wajib, masa mandi lupa dah. Sebab itu niat nak mandi dah ada dah, dah pakai tuala dah, kembar gatal dah ni. Faham? Dah berkembang dah ni, masuk dalam toilet, Allah, mandi-mandi sudahnya lupa. Jadi bila kita mandi itu dalam masa nak siram tu kita, ataupun tengah siram itu, kita berniat itu lebih afdal. Kemudian sunat mandi wajib. Bukan mandi wajib yang sunat, mandi wajib yang wajib, bukan. Mandi wajib, semuanya wajib. Tetapi apa perkara-perkara sunat yang kita lakukan semasa mandi wajib? Jangan tertukar dengan perkara yang wajib. Sebab perkara sunat kalau tak buat, tak usah mandi lagi lah. Pasal tak batal pun mandi wajib kita. Sah mandi wajib. Jadi kita cuma tertinggal nak berwuduk sebelum mandi wajib. Tertinggal, lupa. Tak ada masalah. Ya, jadi apa yang disunatkan, lebih baik wuduk dulu sebelum mandi. Sebab itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi mandi junub, baginda akan mulakan dengan membasuh kedua-dua tangan. Kemudian baginda menuangkan air ke tangan kanannya, diikuti ke tangan kirinya, lalu dibasuh kemaluan dan berwuduk sebagaimana orang berwuduk untuk solat. Kemudian dimasukkan jarinya ke dalam air, maka diselat-selatkan jari-jarinya ke rambutnya. Selat-selat tu agaknya selak-selakkan guna. Seterusnya dilimpahkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali cedok dengan tangannya. Selepas itu barulah ditumpahkan air itu ke seluruh badannya. Ini cara Nabi. Ya, cara Nabi.
Kemudian apa yang berlaku selepas itu, gosok seluruh badan. Masa mandi menghadap kiblat, baca a'udzubillah dan bismillah sebelum kita lafaz niat. Kemudian basuh kedua-dua tangan hingga ke pergelangan tangan, mendahulukan membasuh kanan daripada kiri. Kemudian tutup aurat di tempat yang tersembunyi, umpama dalam bilik mandi dan sebagainya. Maknanya tempat yang tak tersembunyi memang kita menutup aurat, tetapi di tempat yang tersembunyi pun tutup juga aurat kita, yang mana sesuai untuk mandi itulah, ya. Daripada Aisyah katanya, Rasulullah telah melarang masuk ke dalam bilik mandi, kemudian dibolehkannya kaum lelaki memasukinya dengan memakai kain mandi. Ya, kalau orang lelaki pakai kain mandi, kita pun fahamlah orang perempuan macam mana, ya. Kemudian baca doa selepas mandi seperti yang berikut. Apa doanya? Ya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu bagi Rasul, bagi Allah dan Rasulnya. Wahai Tuhan, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang yang suci, dan jadikanlah aku daripada hamba Engkau yang soleh. Ini kena bawa kitab ke nak mati ni. Banyak sangat doa ni, ya. Ia bukan satu kebiasaan yang kita buat hari-hari kot, nah? Ya, jadi sebab itu kadang kita tak hafal. Jadi kalau selagi mana kita boleh merujuk, kita rujuk. Okey, dah selesai ini apa lagi kita nak baca? Dah selesai ini apa lagi nak baca? Ya? Orang yang mencari keberkatan dalam hidup, kita insya-Allah sedaya upaya cuba. Ya, walaupun kita rasa susah ataupun lain daripada kebiasaan yang orang buat. Nah, tak apalah, orang lain mandi tak buka kitab, kita mandi buka kitab. Orang lain tak berdoa, kita berdoa. Biar ada beza orang yang belajar dengan orang tak belajar. Nah, apa yang makruh ketika mandi wajib? Selalu kita tak tengok sangat apa yang makruh. Kita tengok apa yang wajib, apa yang sunat. Tapi rupanya ada yang makruh. Ya, yang pertama sekali, membazir air. Nah, ambil wuduk pun makruh kalau membasuh air tak? Mentang-mentang air dia laju, ya Allah. Ya, biar je jatuh, ya. Saya pernah tengok ada orang ambil wuduk dan dia tadah air wuduk. Dia siram pokok. Setiap kali ambil wuduk, tadah air wuduk. Maknanya tak boleh ambil di sinki lah. Kan? Air wuduk dia kena ambil tempat yang boleh letak baldi bawahnya. Jadi lepas ambil wuduk, siram pokok. Lepas itu dia basuh. Ini saya kata, ya Allah. Jadi secara tidak langsung, air siram pokok adalah air bekas ambil wuduk. Jadi kata, kenapa tak semua orang boleh fikir ya kebaikan itu selain daripada tidak membasi? Bukanlah kata siram dengan air wuduk pokok subuh. Tidaklah ada dalil begitu. Tetapi elak membasi. Kan itu dah satu kebaikan. Kemudian mandi dalam air yang bertakung pun jadi makruh juga kalau mandi wajib dalam keadaan air bertakung. Ini bersandarkan kepada hadis daripada Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang mana kata Rasulullah, jangan seseorang daripada kamu mandi dalam air yang tenang sedang dia lagi berjunub. Maknanya air yang tenang, tidak berarus, dan untuk mandi wajib, ya. Jangan, kata Nabi, jangan. Kemudian si meninggalkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi sebab itu lebih baik kalau ambil wuduk tadi sebelum mandi. Sebab bila ambil wuduk, otomatik berkumur dan masukkan air ke dalam hidung, ya. Sebab dia adalah, kalau tak buat, jadi makruh. Sedangkan makruh adalah perkara yang sangat-sangat, apa dia? Macam mana makruh? Kalau buat? Kalau tak buat? Dapat pahala. Kalau tak buat? Tak dosa. Kalau buat? Jadi kita pun malas lah, kan? Kalau sunat muakkad macam mana? Sangat-sangat. Contohnya, kalau sunat muakkad untuk nak solat, antaranya apa dia? Yang Nabi tak pernah tinggal. Tengah-tengah nak betulkan saf tu Nabi buat. Bersugi.
Ya, Nabi tak pernah tinggal. So, kayu sugi ada dalam poket baju. Tak? Ha, jadi, tengah nak nak betulkan saf, nak nak luruskan saf tu sempat lagi bersugi masa tu. Tak payahlah dengan cebok gini gini gini. Bersugi tu dengan kayu aja kan? Kayu sugi. Ha, lepas itu apa nama? Gosok-gosokkan gigi sedikit. Lepas tu tak payah komo-komo terus bersolat. Jadi itu sunat muakkad. Yang ini makruh, meminta bantuan orang lain untuk jirus air. Mendengar-dengar namanya. Tapi mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang yalah, kita pun faham keadaan OKU dan sebagainya. Ya, kalau dah tak ada tangan contohnya, ataupun tak ada upaya nak angkat tangan, nak cebok air, sudah tentu perlukan bantuan. Jadi perkara-perkara makruh ini merujuk kepada orang yang tidak berkecuali. Yang berkecuali kita tidak ada halangan. Sebab itu dia tidak kata berdosa, cuma makruh. Dan apa perkara yang diharamkan dilakukan ketika kita berhadas besar? Ya, haram yang pertama sekali, kalau berhadas besar tidak boleh solat. Ya, solat fardu ke, solat sunat, semua tak boleh yang berhadas besar. Ya, nombor dua, memegang Al-Quran ataupun benda-benda yang bertulis ayat Al-Quran serta menyentuhnya. Ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk yang diakui bersih dan suci. Apa dia Quran tu? Dia tak disentuh melainkan oleh makhluk yang diakui bersih dan suci. Yang ketiga, tak boleh buat apa? Tawaf di Kaabah. Jadi selepas apa nama, menyempurnakan rukun-rukun lain untuk umrah, tiba-tiba kita nak tawaf, kita kena pastikan dalam keadaan berwudu. Kalau batal wudu, sebelum tawaf, ambil wudu dulu. Kalau dah tawaf dua pusingan, batal wudu. Macam mana nak buat? Ambil wudu, kemudian sambung balik. Bukan start semula. Ya, jadi maknanya syarat untuk tawaf di Kaabah itu wajib dalam keadaan berwudu. Jadi sebab itu antara perkara yang membatalkan wudu, selain daripada keluar angin, selain daripada keluar najis dan sebagainya, adalah bersentuhan dengan bukan mahram. Nah, dengan keadaan sempitnya, dengan keadaan orang ramainya, dengan keadaan kita kadang-kadang kaki ini tak jejak bumi, orang rapat sangat. Orang hayun ke sana, kita pun berayun ke sana. Orang hayun ke sini, nak jaga bahu lagi tak? Supaya bahu ni tidak berubah tempat dia. Ya, jadi dalam masa sama kena tolak lagi, kena asak lagi dan sebagainya. Dalam keadaan itu, itulah bersentuh habis tak tahu dengan siapa lah. Ya, jadi tetapi di Malaysia kita diberi kelonggaran untuk mengikut mazhab selain daripada Syafi'i dalam soal sentuhan tadi. Jadi Malaysia mengikut mazhab Hanafi, iaitu boleh, tidak batal wudu jika bersentuhan semasa tawaf. Dan ini telah pun diumumkan oleh tabung haji. Ya, jadi maknanya dalam keadaan itu, asalkan jangan kentut, asalkan jangan buang air dan sebagainya, kita masih lagi dalam keadaan masih berwudu kalau berlaku persentuhan. Cuma kalau tawaf dengan suami, ya, saya pun tengok juga ada yang daripada awal lagi pegang tangan, lagi tak lepas, tujuh pusingan. Ya, itu bukan soal kita bersentuh dalam keadaan wudu dah. Itu memang dari awal pegang. Dia ada beza di situ. Jadi kadang-kadang mungkin soal keselamatan, kita takut hilang. Sebab terlepas tangan hilang, tak tahu mana nak cari dah. Semua sama je semua dah. Kalau hilang memang tak tahu mana nak cari. Mungkin faktor keselamatan, maka kena pegang tangan. Jadi kalau boleh elakkan daripada pegang daripada awal sampai akhir itu, melainkan dalam hal tertentu kita bersentuh sebab kita menghormati wudu kita, itu lebih baik ya daripada kita sengaja pegang. Kita tengok-tengok ada orang badan besar sikit, nak peganglah dia, kita pun pegang dia, kan tak batal wudu. Boleh macam tu. Sebab wudu itu tak batal bila kita sentuh sesiapa sahaja, bukan suami sahaja, sesiapa sahaja. Ya, jadi jangan kita sengaja pegang ataupun sengaja pergi sentuh. Nak sentuh, kalau tak boleh nak sentuh.
Sekarang boleh sentuh, wuduk tak batal, dia pun pergi sentuh. Itu pun tidak digalakkan dalam situasi begini. Kemudian masuk atau duduk ke dalam masjid, ini pun juga tidak dibenarkan dalam keadaan berhadas besar. Jadi ini disebut daripada Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku tidak membolehkan atau menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang berjunub. Maksud masjid ini adalah tempat solat, ruang solat, ruang ibadat. Ya, jadi selain daripada ruang ibadat, masjid atau surau dia banyak ruang lega di luar daripada kawasan solat. Ruang lega itu menjadi persoalan, adakah dia masuk sebagai ruang yang orang berjunub tidak boleh duduk ataupun tidak. Jadi ada banyak pandangan-pandangan yang secara kesimpulannya bolehlah dikatakan ada yang kata ya, ada yang kata tidak boleh. Ya, yang kata boleh itu bersyarat. Contohnya tidak boleh najis, boleh menyebabkan tempat ibadat itu bernajis. Ya, tak boleh. Maknanya kalau dalam keadaan haid tidak boleh ada darah yang menitis. Ya, jadi syarat-syarat itu kalau dipenuhi maka bolehlah. Begitu juga orang bawa anak-anak kecil kan pergi solat di masjid. Anak yang pakai pampers lagi. Sebab bila tujuan pakai pampers tu supaya najis tidak jatuh. Tapi najis itu ada di situ. Ada dalam pampers itu. Dan kadang-kadang anak itu ditanggung. Ditanggung maknanya dibawa oleh ibu dia atau ayah dia ataupun mungkin jemaah lain. Ia yang ribu anak. Contohnya, bila riba tu dia jadi menanggung dah tu. Ya, jadi dia menanggung baby yang di dalamnya ada najis. Jadi bagaimana keadaan wuduknya? Menanggung najis? Batallah wuduk. Ya, jadi kadang orang tak nampak pasal tak nampak najis tu. Ya, tak nampak baby. Ya. Jadi sebab itu dalam hal-hal begini kita kena sangat berhati-hati. Sebab itu lebih afdol ibu-ibu yang ada baby-baby yang masih lagi menanggung najis ini, jangan datang masjid. Ya, janganlah datang ke ruang-ruang solat. Ya, sebab kita tak boleh jamin anak tu pakai pampers untuk tujuan keselamatan saja. Ya, tapi dia tak akan buang air, dia confirm akan suci. Oh, tak boleh kita kata begitu. Sebab bila dah pakai pampers maknanya kita sudah menganggap dia boleh bernajis pada bila-bila masa. Ya, jadi itulah hal-hal yang kita perlu lihat dalam perkara-perkara berkaitan dengan hadas besar dan hadas kecil. Jadi saya tengok muka surat 48 ini dia dah masuk amalan semasa mengandung. Dia dah masuk tajuk lain dah ni. Jadi sebelum masuk mengandung, ada tak persoalan-persoalan yang mungkin kita rasa kurang faham ataupun tak cukup faham? Yang perlukan penerangan dan sebagainya. Kalau ada, silakan ni. Saya ingat saya tak sambung kot amalan mengandung ni. Ya, pasal nak, kalau masuk, dia masuk intro je. Tak sedap. Kita cerita nanti bulan depan, insyaAllah. Ya. Oh, air yang bertakung itulah maksudnya. Dia, masa kita ambil air tu, kita siram kan? So, air yang kita dah siram tu, kita dah tak guna lagi lah. Ah, itu lain. Dia bukan macam kita yang masuk dalam kolah tu. Ambil siram dan air tu tak pakai dah. Kita ambil air lain pula untuk siram. Yang dimaksudkan bertakung ini ialah kita yang duduk di air yang boleh kan? Tapi orang tak duduk lah, tak masuklah dalam kolah tu, tak muat. Saya masukkan, ingatkan dalam bekas tu bertakung kan? Oh tak, itu lain. Itu lain. Maksudnya kan kalau kolah surau masjid dulu-dulu kan ada kolah tempat ambil wuduk tu kan? So kita masuk dalam tu. Ataupun kita mandi dalam swimming pool. Mandi wajib dalam swimming pool. Air tu memang bertakung dan air tu kita guna semula lah. Lepas mandi kita mandi kat situ juga. Kalau kita ambil daripada swimming pool, kita siram tak apa. Betul juga ya. Masa saya cakap tadi saya tak terbayang yang ingat-ingatkan ambil air dalam baldi ke siram ke itu dikira bertakung. Tidak, itu tak bertakung. Yang bertakung tu yang duduk dalam tu tak keluar.
lagi yang lain? Ya. Itu najis ke? Tapi dia wajib dibersihkan sebelum kita ambil wudu, supaya selepas kita ambil wudu kita sudah pun dalam keadaan 100% bersih. Ya, so kalau istihadah contohnya, tapi itu cerita lain lah pasal itu darah. Ya, so keputihan ini dia ada kategori-kategori yang menjadikan dia najis atau tidak najis. Jadi saya pun tak pasti keputihan kategori najis, keputihan kategori tak najis tu macam mana cara kita nak bezakan. Jadi yang lebih baik ialah sebab kita tak pandai nak bezakan, maka kita ambil jalan yang paling selamat. Ya, kita hilangkan syubhah dan was-was kita, bersihkan dan tukar seluar yang lain, baru kita ambil wudu dan kita solat. Kalau kita bersihkan lepas ambil wudu pun tak jadi juga, tak berapa cantik. Sebab kita sudah bersih sebab wudu, tiba-tiba ada benda pula kita nak bersihkan, jadi tak sedap. So sebelum wudu tu kita cuci kan lah. Kalau nak tukar baju pun sebelum kita ambil wudu. Begitu juga stain darah dalam pakaian kita ke, terlekung kita ke, apa dia panggil stain? Kesan, kesan darah. Jadi kalau kesan darah yang masih fresh, kita jalan kaki, tersepak batu, jari berdarah, lekatlah darah kita di kain lekung. Ya, darah tu masih lagi dalam keadaan darah, bukan dalam keadaan bekas darah yang telah dibersihkan tapi masih ada lagi sikit-sikit merah-merah dia. Boleh bayang tak? Tak hilang bila kita basuh, tapi dia ada, dia panggil kesannya tu. Kesan itu sekiranya kita dah bersihkan betul-betul, hilang baunya, hilang rupa darah yang segarnya, insyaAllah dia sudah dikira sebagai bersih. Dengan syarat dah bersih, kita tahu, kita ada bukti kita bersihkan dia. Tapi kalau masih segar tu, masih dianggap sebagai darah lah. Dan jadi keputihan itulah setakat yang saya faham ya. Ada lagi yang lain? Macam penyakit macam mana? Ada? Ada orang yang memang sangat teruk kan? Istihadah tu dia dah jadi darah dah. Istihadah tu dia memang darah, dia bukan keputihan. Dia banyak ke sikit tak ada beza. Begitu juga najis, banyak atau sikit dia tidak ada beza, dia dikira sebagai kita perlu mengangkat hadas ya. Tetapi kalau yang membezakan dari segi keputihan, adakah dia sampai darah? Biasanya kalau darah orang tak panggil keputihan lah, orang panggil darah. Ya, kalau darah itu memang confirm wajiblah dia ambil wuduk semula kan. Tapi kalau keputihan itu, so keputihan disebabkan kita tidak ada ilmu keputihan mana yang najis, keputihan mana yang belum najis. Jadi lebih baik kita ambil yang najis lah, lebih selamat. Begitu juga air kencing baby kan. Kita kata kita kena air kencing baby yang dah makan bercampur, atau baby yang minum susu semata-mata contohnya. Kita pun tak tahu, baby ni minum apa. Kita nak tanya pula mak dia. Mak dia pun confused. Mungkin dia ada makan benda lain hari ni selain daripada susu. Misalkan kata, okay, kalau begitu kita ambil jalan selamat, kita anggap air kencing baby adalah najis. Ada lagi yang lain? Tak ada dah. Kita tak ulang dah tajuk ni kan? Bulan depan kita masuk mengandung ni. Jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak di atas perhatian dan juga persoalan-persoalan yang membantu saya menerangkan dengan lebih jelas lagi. Ya, insyaAllah bertemu di bulan hadapan. Ke awal lagi ni? Kira kan? Okay. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri. Ya, dengan keadaan dan juga ujian-ujian semasa ini, cuma yang perlu kita mungkin tambah baik ialah ikhtiar dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia kita ikhtiar dah dengan SOP-nya, dengan masknya, dengan sanitizernya, dengan jaraknya. Tetapi bagaimana bersungguhnya kita meminta Allah merindungi kita
Ya, itu yang mungkin belum cukup. Jadi itulah mungkin ujian kita datang bertimpa-timpa. Jadi sungguhlah orang Kelantan kata biar habis ring kita minta dengan Allah. Ni ya, tolong permudahkan urusan kita menghadapi wabak ini insya-Allah. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awas sangat Zuhur kan? Dulu kita mula baru Zuhur.